kebiasaan menganyam itu ada sejak ada Dayak. Karena anyam menganyam itu bahagian daripada kepentingan kehidupan masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Karena itu kami sebagai penerus suku Dayak pada generasi ini ingin sekali membudidayakan tanaman-tanaman yang terkait dengan anyam-anyaman.
membuat pasar. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa membantu kita. Dengan mereka membeli hasil komoditi rotan, maka mereka membantu lingkungan hidup kita, membantu hutan-hutan, karena di Kalimantan ini rotan itu merambat di hutan. Jadi dengan demikian saya selaku pemangku adat salah satu di Kalimantan Tengah berharap betul kepada masyarakat dunia, masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyelamatkan hutan.